Gak usah beli apa-apa, cukup lakukan jurus kabel bekas. Ah, jurus kabel bekas masalahnya tuntas. Nah, caranya mengatasi kipas angin yang mati total. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Neto. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengatasi kipas angin yang mati total. Bagaimana cara memperbaikinya? Perhatikan baik-baik. Kita colokin. Colok. Oh ya. Oi. Kita punya tangga satu. Nah, mati ya. Kita enggak ada tangga satu, Neng. Neng, tangga satu. Nah, mati ya. Angka 2 mati juga no. Angka 3 juga mati. Nah, cabut. Cabut, Bang. Pertama kali yang teman-teman lakukan adalah Anda bongkar barang ini. Jaringnya dibongkar. Aro Bang. Nah, ini. Silakan, Bang, Bang Aris. Ini langsung dikerjakan oleh Bang Aris ya. Murid kelas Oven dari Tatum. Jadi kendor ya Bang, jangan apa? Jangan dilepas kendor ya, sistem kendor. Oh, cukup. Nah, begini, tarik. Nah. Pertama kali teman-teman putar ininya nih. Ini harus enteng, wajib hukumnya enteng. Kanan harus enteng, kiri juga harus enteng. Hukumnya wajib juga bisa ditawar. Kalau berat, Anda tetesin di sini pakai minyak kayu putih. Kanan, tarik. Nah. Angkat. Harus enteng ya Bang Aris ya. Gak boleh berat. Ini hukumnya wajib enteng. Bongkar ini ya. Bongkar ke kiri ya atau berlawanan arah jarum jam. Lanjutnya kita tinggal bongkarnya nih. Habis itu teman-teman ininya dibongkarnya nih. Congor belakangnya dibongkar ya. Caranya gini Bang, bongkarnya teman-teman. Tespen 1 masuk sini, dapat, deder dapat. Tespen 2 masuk sini. Nah, sokel. Nah, kayak gitu. Op. Ini juga sama, tespen 1 masuk. Sokel. Nah, gitu. Nah, lepas dia. Ya, ketarik tap. Lanjutnya ditetesin di sini nih, Bang. Nah, ini udah enteng, Bang. Enteng. Kita coba colokin apakah dia mau muter apa tidak. Colokin. Nah. Angka 1, tarik. 2. 3. Ini yang langkah pertama nggak berhasil. Artinya pakai jurus minyak kayu putih nggak berhasil. Kita lakukan jurus kedua. Kita tinggal tarik ini Bang, tarik. Eh, nah kebuka dia. Lalu apa yang dilakukan? Teman-teman tinggal potong kabel ini nih, warna biru. Perhatikan ini. Anda urut dulu colokan Anda yang mana nih. Cari ujung dari kabel colokan ini. Ujungnya, dapat ini Bang, dapat. Nah nih, ini ujungnya mana nih. Nah ujungnya keluar dua dia. Satunya ke saklar, satunya lagi ke atas. Oke. Anda tinggal potong kabel yang arahnya ke atas. Nah, oke. Ini adalah kabel yang arahnya ke atas. Dan ini dipotong habis ini. Nah. Ya, jadi ini yang kita manfaatkan nih, kabel ini nih. Kemudian apa ini dikupas. Habis itu Anda siapkan kabel bekas. Panjangnya segini deh Bang. Tahu dulu, saya ukur dulu. Nah, segini dah. Anda siapkan kabel bekas. Ini cuma kabel bekas biasa, nggak ada istimewanya di kabel ini. Kemudian kabel ini, pangkal dan ujung ada kupas. Kabel ini Anda masukkan ke sini nih. Nah, ke sini biar rapi. Nah, ini masuk ke sini, dapat nih. Nih, masuk ke sini. Nah, biar rapi teman ya, biar rapi. Nah, seperti itu. Ini kabel bekas, kabel tambahannya ya Bang Aris ya. Tolong dicatat. Oh. Nah, cukup. Kemudian ini, yang ini pangkalnya ini disambungkan dengan warna biru yang dari colokan tadi. Nah, sambungkan, jeder. Nah, ini pangkalnya dari sini ya. Kita solasi dulu Bang. Nah, pangkalnya dari sini ke kabel warna biru, ini kita solasi. Nah, disolasi dahulu. Udah. Habis itu apa? Ini ujungnya teman ya, ujung dari kabel kuning tadi, kabel bekas tadi. Ini Anda tempelkan ke sini nih. Ini barang ini namanya kapasitor. Nah, tempelkan ke sini boleh, ke sini juga boleh. Kapasitor kan kabelnya dua Bang Aris ya. Yeah. Nih kabelnya dua nih, A sama B. Ke A boleh, ke B boleh. Nah, ini kita coba cubit dulu. Ya, nggak usah diputus, cukup dicubit. Dicubit aja pakai korek. Nah, mana korek? Nih Bang, silakan. Bagaimana Mas Ani nanti kalau misalnya udah dilakukan tapi nggak hidup juga, berarti positif. Positif coy.
kapasitor rusak, antara kapasitor rusak sama dinamo. Nah, kayak gini caranya, coy. Nah. Oke. Okay. Ayo hajar. Nah, oh, jangan banyak-banyak. Oh, cukup. Nah. Ini juga dikupas. Terserah Anda, teman ya. Mau yang mana? Mau yang kanan boleh, yang mau kiri boleh. Kupas. Nah, udah. Kita colokin. Ya, biarin. Colokin dulu. Colokin. Pencet tangan tiga. Perhatikan teman nih. Satu, dua, tiga. Nah, oh, hati-hati. Ini kita tempelkan sini boleh, bebas. Ya, seranda, bebas. Nah, perhatikan. Ada perubahan, Bang? Lihat nggak? Ada. Nah, nih. Sini nih, sebelahnya nih. Nah, kurangin nggak, Bang? Kurangin. Nah, nih. Muter ya, bener-bener muter nih. 0 rupiah teman nih, bener-bener 0 rupiah nih, tempel. Nah, mana nih, set. Mana nih, ntar lo. Ini ngupasnya kurang dalam, Bang, ya, set. Nah. Nah, tuh. Bener-bener nyata, gak usah beli dinamo, gak usah beli kapasitor, gak usah beli apa-apa, cukup lakukan jurus kabel bekas. Nah, jurus kabel bekas masalahnya tuntas. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Andre itu di mana, ketik di Google Map Andre Tatum.